yang ku tahu belakangan ini itu adalah yang sangat istimewa. Karena apa ya, ngerasanya itu benar-benar sama sekali itu tidak ngeluh gitu loh, karena rasa yang dirasain selama dari mulai pembukaan ngerasain kontraksi sampai akhirnya lahir. Dibandingin dengan beberapa cerita yang aku dengar itu, mereka malah melahirkan itu adalah suatu yang menakutkan. Terus melahirkan tuh proses yang menegangkan, terus berat. Tapi karena dengan pendampingan hipnobirthing juga, akhirnya Akela bisa lahir dengan tenang, sehat, dan lancar. Yang terpenting sih saat itu buat aku adalah, yang penting anakku bisa hadir di dunia ini tuh benar-benar dalam keadaan yang tenang, yang nyaman. Walaupun mungkin sedikit banyak mungkin kita harus mengorbankan banyak hal ya, mungkin tenaga, pikiran, terus materi, tapi melihat Akila bisa tumbuh sehat, terus mendapatkan segala bentuk keistimewaan itu sangat luar biasa buat kami. Perasaannya saat melahirkan Akila yang jelas seneng ya, seneng banget, seneng plus rada nggak nyangka gitu loh, masih agak bingung kok bisa gitu keluar dalam air dan dia tuh bisa menoleh melihat ke sekitar gitu, tuh sangat ajaib. Tapi sambil kayak seneng tapi mau menggambarkannya tuh bingung gitu loh, kok bisa ya seperti itu gitu loh. Jadi sangat benar-benar seneng banget. Rasa cemas itu mulai makin kerasa itu saat pembukaan lengkap ya. Ngerasanya itu, aku mampu nggak ini, aku punya tenaga nggak untuk itu gitu loh. Aku bisa nggak untuk melahirkan Akila dengan kemampuanku, apakah aku masih punya rasa apa ya, tanpa rasa menyerah. Itu yang sangat jadi kekhawatiran. Tapi saat itu yang aku inget tuh satu, waktu pas aku mulai ngerasa capek banget itu, aku lihat Mbak Yesi itu senyum sama aku terus bilang, ayo, ayo harus senyum, kamu pasti bisa. Jadi alasan pertamanya, kita kan memang itu sudah membuat plan kemarin itu. Memang pilihan pertama kita itu awalnya adalah melahirkan gentle birth, water birth. Segala pengetahuan yang sudah kita kumpulkan untuk yang terbaik buat ibu dan bayi itu sudah kita kumpulkan. Nah, kemudian pas saat pada menjelang hari H, kondisi itu semuanya tuh menunjukkan bahwa oh ya, kami harus melakukan home birth ini tuh, bahwa kami yakin bahwa yang kami putuskan adalah untuk yang terbaik, dan ternyata itu semua benar. Kami bisa mendapatkan gentle birth, kemudian water birth, terus saya bisa lebih tenang dan nyaman waktu pas saat persalinan, dan Akila pun adalah bayi lotus. Yeah. Kalau menurut saya peran pendamping itu penting ya Mbak, soalnya karena kita itu merasa ada dukungan, ada support, terus ada bimbingan gitu. Jadi kita tuh seperti ada dalam kondisi seperti itu tuh siapa saja pun saya yakin mesti panik. Tapi dengan ada pendampingan itu tuh mereka lah yang membantu kita untuk cooling down, untuk lebih ayo, ayo lebih semangat, lebih tenang. Karena kami memang benar-benar ngerasa Akila, terus melihat prosesnya segala sesuatu itu memang benar-benar bisa kami nikmati gitu loh, tanpa kami harus yang takut, bingung gitu. Terus melihat tumbuh kembang Akila itu menurut kami dengan cara prosesnya lahir di dunia itu istimewa. Pinginnya mungkin
kaya ya, mungkin ini sebuah bisa jadi doa gitu kan. Kedepannya mungkin dari bidan kita sendiri nanti bisa memfasilitasi ya, untuk berikutnya. Mungkin kita tidak homebird, tapi memang kita bisa berada di tempat yang mungkin mudah kita jangkau, mungkin bisa jadi rumah sakit atau rumah bersalin yang mungkin tidak jauh dari tempat kami. Jadi kami memang benar-benar bisa mendapatkan perawatan medis secara penuh, namun kita juga bisa menikmati seperti halnya melahirkan di rumah tetap tenang dan nyaman. Harapan untuk ibu-ibu yang lain, jangan takut ya untuk terbuka tentang banyak hal ya. Mungkin segala sesuatunya itu pasti ada positif dan negatifnya, tapi juga kita tidak boleh menutup mata dan menutup telinga bahwa dengan cara hipnobirthing, mungkin kan banyak beberapa persepsi orang tentang hipnobirthing ya, yang tentang berbagai macam hal, tapi itu menurut saya sangat membantu. Terus kemudian tentang waterbirth, saya mengalaminya sendiri. Waterbirth itu memang meredam segala rasa, untuk kita tuh jadi lebih enak aja untuk menghadapi proses mengejar untuk mengeluarkan bayi. Jadi menurut saya untuk hal-hal yang mungkin kita banyak waterbirth, hipnobirthing, terus lotus birth itu saya rasa semua kayak resiko, tapi kita harus berani punya keputusan dan itu harus jadi tanggung jawab kita bersama, itu demi kebaikan kita bersama juga. Terima kasih.